Oke semuanya, balik lagi nih di channel YouTube saya Pul Official. Nah, oke, di video kali ini aku bakal ngebagiin tutorial ya guys buat kalian gimana caranya mendapatkan uang di Bus Simulator Indonesia tentunya ya guys ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys ya, dan juga loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari saya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke tutorialnya guys. Caranya itu gampang banget ya guys. Di sini ada kotak yang goyang-goyang tuh guys ya. Kalian bisa langsung klik aja di sini. Nah, di sini ada nyeper guys. Upah nyeper itu 10.000 ya guys, lumayan banget. Dan ceperan itu setiap ceperannya tersedia 2 guys ya. Oke, kita ambil langsung ceperannya guys. Jadi caranya gitu ya guys ya, setiap ada notif seperti itu kalian ambil guys, itu uang guys ya. Yang pertama itu 10.000 guys. Oke, nah ini udah dapet. Terus yang kedua ada lagi ya guys ya, yang kedua itu lebih besar dari yang pertama, beda 5.000 doang. Jadi yang kedua itu dapet 15.000 ya guys ya. Oke, kita ambil ceperannya. Oke, ini udah dapet ya guys, udah nambah guys. Dan ceperan ini itu resetnya setiap 30 menit sekali guys. Jadi buat kalian yang pengen cepat dapat uang di busit, yaitu kalian mengendalikan ceperan itu guys ya. Jika kalian bingung menghitung 30 menit sekalinya, kalian bisa pasang alarm ya guys ya, agar tidak terlewatkan setiap 30 menitnya guys. Oke, jadi setiap 30 menit sekali kalian hidupkan alarmnya, lalu kalian login saja hanya untuk mengambil ceperan ya guys ya, tidak usah narik guys karena kelamaan juga. Kalau narik pun bisa guys, kalian bisa sambil narik yang jaraknya sekitar berapa kilometer sampai dengan setengah jam, nanti kalian kembali ke garasi kalian bisa dapat uang tambahan ya guys ya. Caranya gitu guys, kalian bisa pasang alarm ya guys tentunya guys ya. Kalian bisa pasang alarm setiap 30 menit sekali, dan jika kalian dengan satu hari penuh itu bisa mendapatkan 1.200.000 guys. Kalian bisa mendapatkan 1.200.000 guys ya, kalau kalian setiap setengah jam sekali atau 30 menit sekali kalian login untuk mengambil ceperan guys. Oke guys ya. Oke, mungkin segitu saja video yang dapat saya bagikan guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga berhasil. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.